Sejumlah wilayah di Belitung Timur hingga Minggu sore masih terisolasi genangan air. Tingginya genangan di sejumlah ruas jalan menyebabkan tim evakuasi dan bantuan logistik sulit mencapai titik-titik terparah. Dalam sebuah rekaman video amatir pada Minggu sore tadi, sejumlah warga terlihat memilih bertahan di bangunan bertingkat di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Sementara daerah terparah yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar masih terisolasi karena banyaknya ruas jalan yang tergenang. Ketinggian air di wilayah ini rata-rata mencapai 2 hingga 3 meter. Sementara hujan juga masih terus-menerus mengguyur wilayah tersebut sehingga sukar diprediksi kapan genangan air akan benar-benar surut.